kali mendengar sang ayah memainkan piano, anak kecil itu merasakan ada yang beda dalam hatinya. Sebuah beda yang berasal dari nada-nada yang terdengar indah dan membuatnya merasa damai, teduh, dan tenteram. Sepotong cerita itulah yang kelak membawa si anak kecil menjelma menjadi jazzer terkemuka di negeri ini. Permainan piano sang ayah, Jack Lesmana, yang dikenal sebagai maestro musik jazz Indonesia, membuat si kecil Indra Lesmana terkagum-kagum padanya. Usia Indra belum genap 10 tahun saat itu, namun daya imajinasi bermusiknya melampaui usia yang ia punya. Sebab ia berbeda dengan sang kakak Mira Lesmana yang mengikuti les piano klasik, maka Indra sama sekali tak tersentuh pelajaran formal bermain piano. Ia hanya mendengar dan memperhatikan apa yang dimainkan Mira. Ia juga tekun memperhatikan lincah jemari sang ayah kala menari di atas tuts piano. Dari melihat dan mendengar itulah, Indra kemudian memainkan ulang dengan cita rasa berbeda. Berkah bermusik otodidak ini adalah keajaiban yang Tuhan berikan padanya melalui perantara sang ayah Jack Lesmana yang ia akui sebagai guru juga teman dekat. Saat saya mulai umur 10 tahun saya sudah mulai main piano dan kemudian ayah saya mulai sering mengajak saya main bareng. Otomatis kedekatan saya dengan ayah saya semakin makin dekat. Karena setiap hari pasti ada saat di mana kita mendiskusikan tentang musik yang akan kita mainkan bersama gitu. Jadi tapi ya di luar itu juga kita sering melakukan hal-hal di luar musik juga sih, kayak nonton bola bareng atau main bulu tangkis, main ya biasalah anak kecil. Ya dari kecil sebenarnya saya suka dengerin segala macam jenis musik. Otomatis dengan begitu saya bisa mungkin terbiasa dengan bunyi musik yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika saya mendengarkan umpamanya misalnya saya mendengarkan Miles Davis, kemudian saya dengerin Beatles. Balik lagi saya dengerin musik sangat eklektik gitu, enggak hanya jazz aja, walaupun memang karena ayah seorang pemusik jazz dan saya jadi banyak dengar musik jazz karena koleksinya yang banyak. Tapi teman-teman saya, kakak saya dan lain sebagainya dengerin musik yang lain. Dan saya juga akhirnya ikut mendengar jenis-jenis musik yang lain. Indra tak pernah bisa jauh-jauh dari musik. Karena sehari tanpa bermusik dan main piano membuatnya serasa lemas tak bernyawa. Musik membuat Indra merasa hidup. Dengan musik pula, Indra bersemangat masuk sekolah. Namun cerita musik dan sekolah bagai panas dan hujan yang bertolak belakang. Jika di musik Indra tergolong jenius, maka di sekolah Indra hanyalah siswa biasa-biasa saja, nyaris tanpa prestasi menonjol. Indra kecil adalah Indra yang pendiam. Ia pun bukan sosok anak nakal dan membuat pusing orang tuanya. Pulang sekolah adalah hal yang menyenangkan baginya, sebab di rumah ia bisa memuaskan diri bermain piano atau mendengarkan musik. Saya udah cinta sama piano gitu ya. Saya kayaknya ada satu perasaan yang nyaman aja ketika saya bermusik dan perasaan itu satu rasa yang ternyata setelah dewasa saya memahami bahwa itu adalah perasaan cinta gitu. Ya Indra, memang saya tahunya tuh dari pertama saya tahu Jack Lesmana gitu ya. Memang itu kan keluarga yang menyukai musik jazz dan musisi-musisi jazz gitu. Saya tahu Indra dari kecil memang diberikan pelajarannya main musik dan main musik jazz gitu. Jadi sewaktu saya pertama kali ketemu udah di watak saya kami akan bermain musik jazz gitu. Enggak bermain musik yang lain, klasik atau rock atau apa. Dan awal 80-an itu memang Indra itu udah sangat sangat dikenal dan udah disebut apa anak ajaib kan dulu, karena dia umur segitu udah hebat dan sekolah di Australia dan terus buat album di Amerika. Ya saya pengen kenal karena memang pengagum dulu, dari pengagum jadi akhirnya kenal dan saya sangat disambut baik oleh
keluarga, terutama secara keluarga Lesmana ya, dari Om Jack, Bu Nin, Mira, dan Indra, akhirnya ya bareng terus ya. Sebab gak tahu ya, dari kecil tuh selalu denger musik di kepala gitu, jadi saya justru lebih seneng sendiri kalau lagi ngumpul sama teman-teman. Kadang-kadang saya meluangkan waktu untuk menyendiri karena takut musik yang di kepala saya hilang gitu. Seringkali seperti itu gitu kalau di sekolah. Waktu SMP sih udah agak beda karena waktu itu saya pindah ke Sydney, Australia, di mana sekolahnya memang sekolah kejuruan, artinya dari SMP itu sudah sekolah untuk anak-anak yang main musik gitu. Jadi teman-temannya musisi semua. Waktu SD nggak pernah ikut lomba saya. Beruntunglah Indra memiliki ayah dan ibu yang sama-sama cinta musik. Ayahandanya Jack Lesmana adalah pemusik sejati. Sementara sang ibu, Nin Lesmana, juga seorang penyanyi yang cukup dikenal di era 70-an. Ayah dan ibu Indra inilah yang meneteskan darah berkesenian yang begitu deras. Indra kecil kerap pergi ke studio musik yang letaknya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Tempat di mana ayah dan ibunya kerap rekaman, bereksperimen dengan karya-karya mereka. Ibu saya juga selalu dekat dengan pekerjaan ayah saya waktu itu. Kayak misalnya punya acara TV sendiri sebagai hostnya. Ibu saya sebagai hostnya di situ, dan waktu saya kecil juga masih aktif nyanyi. Kebetulan studio rekaman yang sering dipakai oleh kedua orang tua saya juga sebelah sekolah saya waktu itu di Cikini. Persis sebelahnya, jadi pulang sekolah pasti mampir ke studio. Jadi pasti selalu ketemu dengan kedua orang tua saya. Saat saya mulai menginjak remaja, saya sudah banyak ngeband, udah punya band sendiri, dan sudah sering main di berbagai macam jazz club di Sydney dan festival di Sydney. Jadi masa remaja saya sangat cukup habis waktunya di musik, baik latihan sendiri maupun kuliah maupun manggung. Rutinitasnya seperti itu. Dia fokus bermain musik ya, main musik jazz ya terutama. Itu mungkin yang nomor satunya buat saya. Dan memang banyak sekali anak-anak muda yang sekarang ini juga ingin bermain piano, main jazz, mengikuti selayaknya dia bermain musik jazz gitu. Fokus. Dia mencoba sampai sekarang lebih fokus lagi, saya tahu. Menambah umur, lebih fokus lagi saya. Sesuai keinginannya dia, saya rasa. Saya ingat sekali pada saat Indra Lesmana bersama keluarganya menetap di Jalan Melati, Tebet waktu itu. Mereka sudah menikmati bagaimana kehidupan keluarga seniman. Pada akhirnya mereka ini memiliki komunitas yang kuat sekali, komunitas musisi jazz dan pop. Dan Indra Lesmana ada di dalamnya, dan dia termasuk musisi yang belia sekali atau sangat muda. Cinta Indra pada sang ayah memang luar biasa. Sebuah cinta yang dalam, hingga membuat si kecil mendedikasikan sebuah karya cipta yang ia beri judul Ayahku Sahabatku. Inilah album pertama seorang Indra Lesmana yang kala itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu, Indra kecil belum tahu apa-apa. Ia hanya bermusik dengan jujur, dan telinga sang ayah menangkap kejujuran ini sebagai sebuah keindahan. Sebenarnya saya mulai bikin lagu pertama tuh umur 9 tahun. Justru sebelum saya bisa main piano, saya sudah senang mencari-cari nada. Dan waktu itu ayah saya memberikan gitar kecil, ukulele. Kayaknya itu alat pertama yang saya gunakan untuk bikin lagu. Baru setelah itu saya mulai main piano. Kalau album Ayahku Sahabatku itu dibuatnya ketika saya umur 12 tahun. Di usia saya yang 10 tahun itu, dalam 2 tahun saya sudah cukup banyak diajak main sama almarhum ayah saya. Sehingga ada tawaran untuk saya membuat sebuah album rekaman. Ayahku Sahabatku adalah sebuah album instrumental.
yang diproduseri oleh ayah saya sendiri. Di situ musiknya memang benar-benar kolaborasi antara saya dengan ayah saya. Mungkin judulnya itu juga mewakili bahwa ketika ayah saya menjadi sahabat saya di dalam bermusik. Atau mungkin dari pengaruh ya, mungkin dari pengaruh apa yang saya dengar, saya mencoba untuk bikin lagu sendiri aja. Nggak terlalu mengerti akan harus bagaimana, pokoknya ya main aja, bikin aja. Ayah saya senang bikin amplifier, senang bikin, pokoknya merakit elektronik.